Dirumorkan tidak masuk skema permainan Persebaya di musim depan, Paulo Victor mengamuk dengan memborong 2 gol. Akhirnya Persebaya berhasil mendapatkan 3 poin dalam lanjutan Liga 1 saat menghadapi Persikabo di Stadion Gelora Joko Samudro Sabtu malam. Duel terjadi dengan sengit, dan kedua tim tidak kesulitan untuk menciptakan peluang demi peluang. Menit ke-30, Persebaya mampu unggul lebih dulu melalui striker asal Brasil, Paulo Victor. Belum ada 3 menit, Persikabo langsung membalas gol Persebaya melalui sundulan Rian Kurnia yang tidak dapat dijangkau Hernando Ari. Kedudukan 1-1 bertahan hingga babak 1 usai. Persikabo malah balik unggul pada menit ke-56 melalui mantan striker Timor Leste U23, Pedro Henrique. Situasi ini tak lantas bikin Persebaya panik, malah tambah ngotot menyerang. Malam itu benar-benar jadi milik Paulo Victor karena pada menit ke-70 ia menyamakan kedudukan untuk Persebaya, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia asih Panzas yang jadi gol keduanya pada pertandingan ini. Menit 76, Zé Valente mencetak gol lewat penalti. Kedudukan 3-2 untuk Persebaya tidak berubah hingga wasit meniup peluit akhir. Hanya saja, selepas laga, terjadi keributan antar pemain dan Rizwan Lauhin Persebaya di kartu merah oleh wasit, meski laga sudah beres.